tadi pagi aja. Masuk kok. Coba tunggu lah. Tunggu pun deh. Masih tengah lagi. Bisa lagi. Kukam. Masuk kamu. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Syukurlah bos, jangan main-main di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teng Wakatopi. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. Saya membuat konten setelah korban sudah dibawa di IGD Kayen. Di konten tersebut, saya tidak ikut serta dalam pengeroyokan korban dan pembakaran unit mobil tersebut. Atas kejadian konten kemarin, saya meminta maaf sebesar-besarnya ke seluruh anggota rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video viral yang dilakukan oleh selebgram BK atau TW yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Kemudian Polresta Pati melakukan upaya-upaya penyelidikan. Yang pertama, memintai keterangan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terkait video yang sudah dibuat dan juga kepada yang merekam. Walaupun yang bersangkutan juga telah membuat video permohonan maaf. Kemudian yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan saksi ahli, yaitu saksi ahli antropologi, saksi ahli bahasa, dan juga saksi ahli pidana terkait dengan Undang-Undang ITE. Kemudian setelah itu akan kita lakukan gelar perkara dengan tim cyber Polda Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.